Berikut ini cara untuk mengaktifkan titik notifikasi di HP Realme. Jadi ada beberapa cara, kalian bisa gunakan cara pertama ini, tekan lama di tempat yang kosong, pilih lainnya, pilih tampilkan titik pembaruan aplikasi. Jadi setiap ada notifikasi di aplikasinya itu ada titik di sini. Selanjutnya dari pengaturan, setelan, pilih setelan ini. Kemudian dari setelan ini pilih notifikasi. Di sini banyak sekali notifikasi yang bisa kalian atur. Ini titik notifikasi di ikon aplikasi. Aktifkan. Ini notifikasi plus. Sembunyikan notifikasi senyap di status bar. Ini notifikasi di layar kunci. Jadi itu saja caranya, silakan dicoba.